dari pelatihan ini saya mendapatkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali bagi saya khususnya, terus umumnya bagi kelompok saya gitu ya. Yang pertama, saya bisa mengetahui bagaimana cara mengolah ikan dengan baik, bukan hanya satu olahan saja gitu tuh. Misalnya kayak saya sama kelompok saya gitu ya, olahan kita baru membudidaya ikan lele. Nah, di sini kita juga perlu ilmu kayak olahan buat si budidaya ikan lelenya ini. Kayak misalkan kita kan setahunya ikan lele tuh buat kayak pecel lele, nah kan itu ya. Nah, kita pengen tahu juga nih bagaimana juga cara olahan ikan lele ini agar bisa berkembang gitu tuh. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada instansi yang sudah menyelenggarakan pelatihan di sertifikasi pengolahan ikan bagi masyarakat. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Semoga kedepannya lebih dari ini juga gitu, ngasih pelatihannya gitu, lebih wah lagi biar kita juga lebih mendalami apa yang kita belum tahu jadi tahu. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah saya mendapatkan sedikit pencerahan tentang bagaimana saya mengurus lele dengan baik. Untuk membesarkan ikan-ikan lele, memberi makan, memberi pupuk segala macamnya, saya bisa mengetahui segala macamnya. Iya, setelah mengikuti pelatihan ini, saya terinspirasi untuk mengolah ikan lele ini terlebih dahulu agar pemasarannya lebih melonjak. Harapan kedepannya kelompok kami mampu untuk selain menjadikan ikan lele itu sebagai warung-warung seperti pecel lele segala macam, ikan lele juga mampu untuk dijadikan seperti kerupuk ataupun segala macamnya, atau bisa juga dijadikan dengan sebutan bontot ikan lele. Iya, saya mengharapkan kedepannya harus ada pelatihan lebih detail tentang pengembangan pembibitan ikan.